Ringus, ya, Ringus. Cepat. Saya nyerah, Pak. Saya nyerah. Saya nyerah. Saudara Doni, Anda kami tangkap atas dasar kasus penculikan dan teror terhadap Ibu Indira dan anaknya. Bagaimana dengan keadaan Rahel? Apa dia baik-baik saja, Pak? Kabar Rahel baik-baik saja, dan Anda tidak bisa mendekatinya. Syukurlah. Ayo, bawa dia. Jalan! Alhamdulillah kamu baik-baik aja, sayang. Breno senang banget bisa ngeliat kamu lagi. Aku juga. Seenggaknya sekarang Bu Indira bisa lebih tenang. Karena Rahel sudah balik sama Bu Indira. Masalahnya cuma satu. Culiknya, Bu. Mudah-mudahan cepat ketemu ya. Amin. Saya benar-benar berharap culiknya cepat ketemu dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena saya takut banget kalau dia macam-macam lagi sama saya dan Rahel. Siang semuanya. Siang. Siang. Gimana, Andi? Kondisi Rahel? Baik-baik aja, kan? Alhamdulillah. Rahel baik-baik aja. Oh, syukurlah. Oh iya, Andi. Aku mau minta keterangan Rahel soal Doni. Pasti ada petunjuk untuk menemukan dia. Gimana? Aman nggak kalau aku tanya sekarang? Bu, keadaan ibu gimana? Ibu gak apa-apa, Natasha. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja gimana sih? Ibu sampai masuk rumah sakit loh. Bu, dengerin Natasha ya. Ibu gak boleh ngapa-ngapain dulu. Ibu gak boleh ngurusin salon. Ibu gak boleh beres-beres rumah. Ibu gak boleh ngapa-ngapain. Ibu harus di kamar aja. Ya di kasur aja, di kasur. Gak boleh ngapa-ngapain. Ya, baca buku kek, ngapain kek, ibu tidur-tiduran. Pokoknya ibu gak boleh turun dari kasur. Ibu harus denger kata dokter. Ibu harus bed rest loh. Ya, aku gak mau ibu sakit kayak gini. Dengerin bu, nurut ya. Ya Allah, ini kalian berdua kenapa ya? Kok sama aja? Ya sama aja gimana sih, kan demi kebaikan ibu juga. Beneran ini bu, ibu harus nurut. Ibu gak boleh kerja dulu. Atau gini, mau Pasya hire orang gak buat jagain ibu di rumah sama ngurusin salon? Mau bu? Ya gimana, aku gak mau ibu kenapa-napa lagi. Gak mau, iya. Ya udah, ibu janji ibu nggak capek-capek nggak kerja. Bener ya, ibu jangan iya-iya aja loh, harus nurut. Iya. Bu, ini Pasya nggak marah-marah ya sama ibu ya. Ini Pasya beneran khawatir aja sama ibu. Ibu jangan mikir kemana-mana, jangan mikir macem-macem. Iya nah Pasya, nggak apa-apa, ibu ngerti. Kamu udah ketemu Rahel belum? Udah, aku udah ketemu sama Rahel sama Pak Galang juga. Tadi Pak Galang habis nanya keterangan gitu sama Rahel soal si Doni. Ya mudah-mudahan si Doni cepet ketangkep deh. Dis, tadi dokter bilang kan boleh pulang. Ayolah pulang sekarang. Ibu nggak betah lama-lama di sini. Ya udah, aku urus registrasi dulu ya Bu. Sekalian mau pamitan sama Ibu Indira. Sini, Bu. Rahel, Om mau tanya. Rahel ingat nggak sama Om yang ngajak Rahel pergi itu? Kira-kira orangnya kayak gimana sih? Om Kumis baik sih. Tapi dia bohongin aku. Terus ini apa, Rahel masih ingat mukanya? Kira-kira orangnya kayak gini nggak?
sama nggak? Iya benar, itu Om Kumis. Ya, satu lagi ya. Waktu dibawa sama Om Kumis itu, Rahel dibawa kemana aja? Ya, kira-kira tempatnya seperti apa gitu? Aku cuman diajak ke kiosnya. Di situ pokoknya serem deh. Terus kamarnya kosong, banyak debunya, dan jalanannya sepi banget. Ya udah, makasih banyak ya udah cerita sama Om ya. Sekarang anak Mama istirahat ya. Biar bisa main sama Mama dan Om Reno lagi. Iya sayang. Nanti kalau Raya udah sembuh, kita main-main lagi. Gusti, Bendera. Kamu kesini? Iya, saya mau tahu kabar Rahel, Bu. Saya juga sekalian mau pamit. Karena akhirnya Ibu saya baik-baik aja dan dia minta dirawat di rumah aja. Alhamdulillah. Rahel juga alhamdulillah baik-baik aja, lagi istirahat sekarang. Alhamdulillah. Dari kesaksian Rahel, kemungkinan besar tempat persembunyian Doni adalah sekitar kios atau gudang. Dan ini ada berkas beras, siapa tahu bisa memberikan clue. Biar saya bantu, Bu. Oke. Di sini tertulis bahwa Doni dan mantan istrinya pernah punya usaha kios di daerah perkampungan di pinggiran Jakarta. Bisa jadi dia sembunyi di sana, Bu. Iya, benar. Saya baru ingat. Mantan istrinya Doni itu bilang sama saya kalau dia mengalami KDRT setelah bisnis mereka menurun. Dan saat itu mereka terpaksa untuk jual kiosnya. Tapi di sini tidak tertulis kalau kios itu pernah terjual. Dan kios itu masih atas nama Asri. Asri itu mantan istrinya. Berarti kemungkinan besar Doni memang bersembunyi di sana, dong? Iya. Biasanya pelaku penculikan itu bersembunyi di daerah yang dia kenali luar dalam. Betul apa yang bilang Pak Reno. Oke, kalau gitu saya dan tim akan berusaha untuk mencari kios tersebut. Ya, makasih banyak ya, Lang. Kamu udah ngasih clue ke kita di mana Doni berada. Bu Sinta, Pak Pasha, ayo. Kak, Ibu udah boleh pulang. Pak Reno, Bu Indira, Rahel gimana kabarnya? Rahel udah mendingan, yuk. Tadi dia habis dimintain keterangan sama Pak Galang. Sekarang Rahel lagi istirahat. Semoga aja dia cepat ketangkap ya. Karena orang itu benar-benar berbahaya banget. Tentu, Bu. Kami dan tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap Doni. Oke, Pak Reno, Indira, dan semuanya saya pamit dulu. Kalau ada perkembangan, nanti saya kabari. Ya, makasih, Pak. Ya. Oh, makasih. Mari. Ya. Semuanya kalau gitu saya juga pamit ya. Saya mau ke dalam untuk jagain Rahel. Bu Sinta,
sehat-sehat ya, Bu. Makasih ya. Disti, makasih ya. Ya. Cepat pulih ya, Bu. Ya. Semoga kondisi Ibu dan Nandik baik, sehat-sehat aja ya. Makasih, Nak Reno. Iya, sama-sama. Ren, kalau udah ada kabar dari Pak Galang, kabarin gue ya. Gue mau ikut buat cari Doni. Oke. Kalau gitu saya permisi ke dalam dulu ya, semuanya. Makin lama aku makin cemburu lihat Pak Reno segitu perhatiannya sama Bu Indira dan Rachel. Ya Allah, apa aku salah kalau ngerasa begini? Bu, Ibu benar nggak mau dirawat aja? Nggak mau. Ibu pulang aja. Ya udah, aku anterin pulang ya. Kenapa, Syah? Masih berantem sama Nak Reno. Kok Ibu tahu aku ada masalah sama Reno? Ibu dengar Napasya teriak ke Nak Reno di depan rumah. Akhirnya Ibu tanya sama Disti. Aku udah coba buat ajak Reno ngobrol, buat jelasin semuanya, dan aku pengen minta maaf sama Reno. Tapi Reno gak mau denger, dan gak mau maafin aku juga, Bu. Gak boleh nyerah. Terus-terus minta maaf sama Nak Reno ya. Kalian berdua kan saudara. Apapun masalahnya, kalian gak boleh ribut-ribut kayak gini. Pokoknya Ibu gak mau tahu. Napasya dan Nak Reno harus baikan. Pelan-pelan ya diajak ngomong Nak Renonya. Ya. Aku anterin pulang ya. Mama di kantor, mama jatuh, luka-luka deh, terus akhirnya langsung masuk rumah sakit. Ya ampun, kasihan banget. Sini, biar Rachel obatin. Boleh, mama bisa. Oh, magic ternyata Rachel. Pesulap ya kamu ya? Langsung sembuh lah mama, ini langsung gak sakit lah lukanya. Kayaknya mama gak bakalan sakit lagi deh kalau Rachel ada terus sama mama. Iya, Rachel juga seneng mama udah pulang dari rumah sakit. Maafin mama ya. Maafin mama. Mama kemarin gak bisa ngelindungin Rachel dari orang jahat. Mama janji, mama gak akan kayak gitu lagi. Mama akan jagain Rachel terus. Mama jangan nangis dong. Kan aku gak apa-apa. Juga aku kan gak sesek lagi. Nanti aku juga nangis loh. Oh, jangan dong sayang. Ya, mama gak nangis lagi. Tapi Rachel harus makan ya. Enak gak? Hmm.
kita harus tenang. Jangan sampai Doni curiga dan tahu kedatangan kita. Siap. 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 Jangan bergerak. Angkat tangan. Anda sudah kami kenal. Tahap ya. Hei, Doni. Doni. Berhenti. Doni! Hei! Doni! 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 Gue gak boleh sampai ketangkep. Gue gak mau masuk penjara lagi. Ringus ya, Ringus. Cepat. Saya nyerah, Pak. Saya nyerah. Saya nyerah. Saudara Doni. Anda kami tangkap atas dasar kasus penculikan dan teror terhadap Ibu Indira dan anaknya. Bagaimana dengan keadaan Rahel? Apa dia baik-baik saja, Pak? Kabar Rahel baik-baik saja, dan Anda tidak bisa mendekatinya. Syukurlah. Ayo, bawa dia. Kan! Ingat kan apa kata dokter? Harus istirahat total. Iya, ingat, Dis. Jangan bandel. Iya, Bu. Pokoknya kalau Ibu butuh apa-apa, tinggal kasih tahu aku sama Kak Andis, ya? Iya. Ntar aku juga kabarin Karin soal keadaan Ibu. Dia pasti ngerti kok. Ya, makasih ya, Dis. Makin hari, Ibu makin bangga sama kamu, Syah. Kamu sangat bertanggung jawab dan suka bantu orang lain. Ya, deh, yuk masuk. Nggak. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku dan Rahel bisa sama-sama lagi. Jangan pernah tinggalin mama lagi ya nak. Cuma kamu yang mama punya. Dir. Saya tadi dapat info dari Pak Galang. Doni udah berhasil ditangkap. Alhamdulillah. Saya lega banget dengarnya. Sorry. Saya minta maaf. Makasih banyak ya Ren. Kamu udah banyak banget bantu saya sama Rahel. Sama-sama, Dir. Saya senang bisa bantuin kamu. Bantuin Rahel. Jadi kamu gak perlu sungkan. Ibu, Kak Adis, Kak Pasha, aku mau ke kamar dulu ya. Ada kerjaan yang harus aku beresin. Semangat kerjanya ya. Biar Ibu, Kakak sama Pasha ngurus. Kalau ada yang kamu gak ngerti, kamu tinggal tanya Kakak Pasha aja. Kakak Pasha pasti tahu jawaban semuanya. Ya paham sih, Kak. Yaudah, bye-bye. Bye. Hati. Perlu aku ambilin sesuatu? Enggak, udah cukup. Ya udah. Istirahat ya. Tinggal ya. Dis, Pasha.
Kenapa, Bu? Kalian kalau mau balikan, Ibu gak apa-apa ya. Ibu kok tiba-tiba ngomong gitu? Ibu tahu. Perasaan cinta kalian berdua itu besar kan? Dan kuat sekali. Jadi kalian gak usah mikirin ibu. Ya? Gak bisa gitu dong, Bu. Keputusan ibu udah bulat, Dis. Ibu gak mau berhubungan lagi sama Pak David. Apalagi menikah sama dia. Itu kayak gak mungkin banget. Ya Allah, ibu ngerti banget posisi gue. Semoga ucapan ibu ini bisa bikin Adisti berubah pikiran. Ya tapi, gimana nanti soal adik bayi, Bu? Kita semua gak mau adik bayi tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Kamu gak usah mikirin adik bayi. Ibu rasa kasih sayang dari kamu, Ayu, dan Pasya itu cukup buat dia. Ibu menghargai sekali perasaan kalian berdua. Jadi tolong, jangan pernah korbanin itu ya. Ibu jangan bahas soal ini dulu sekarang ya. Ibu istirahat. Oke? Okay? Iya, Pak. Iya. Deadline pengumpulan skripsinya sebentar lagi. Iya, tapi skripsi saya belum selesai, Pak. Iya, nanti kalau udah selesai, saya pasti temuin Bapak. Ya, terima kasih. Ya ampun. Gimana coba aku bisa selesaiin skripsi aku kalau kerjaan dari kantor pun numpuk kayak gini? Aku takut banget kalau sampai aku gak lulus. Aku pasti bisa. Meskipun progresnya pelan, kerjaan sama skripsi aku pasti selesai. Aku harus semangat.